Mesin judi dihancurkan emak-emak di Kelurahan Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan, Sumatera Utara, Senin sore. Ratusan emak-emak ini geram lantaran lokasi judi dingdong dan tembak ikan sudah beroperasi selama bertahun-tahun di belakang kantor kelurahan. Sejumlah warga mengaku kerap kehilangan barang seperti pagar rumah, motor, hingga barang elektronik sejak lokasi judi beroperasi. Aksi ratusan emak-emak ini dilakukan saat polisi melakukan penggerebekan. Dari lokasi polisi mengamankan 12 orang dengan barang bukti baskom berisi paket narkoba. Karena merugikan anak, suami kami dan masyarakat. Jadi kami gak senang, harus dihapuskanlah semua. Jangan ada lagi sikit pun. Memang kami keberatanlah, merugikan yang banyak kecurian, banyak kehilangan, banyaklah segala-segala. April lalu ratusan mama ini juga pernah menggerebek lokasi yang sama. Namun tak lama berselang lokasi judi beroperasi kembali. Warga meminta aparat tegas memberantas judi dan narkoba di wilayah mereka.